Wafatnya Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Diceritakan kemudian bahwa pada suatu hari Simuhun Sunan Gunung Jati berkeinginan untuk menyendiri di tempat yang sepi. Simuhun Sunan Gunung Jati pergi dengan membawa serta kerisnya, yaitu Sang Hyang Naga. Simuhun Sunan Gunung Jati sudah mengetahui bahwa ajalnya sudah mendekat. Dia pergi ke Gunung Jati dan duduk bertafakur di sana. Di Gunung Jati yang di sebelah timur itu, kemudian Simuhun menulis surat dengan menggunakan daun sebagai kertasnya. Surat itu ditujukan kepada anaknya di Banten, yang isinya berbunyi, "Hai Sunan Subangkingking, ini cucumu yang bernama Kapil. Suruhlah dia pergi menunaikan ibadah haji, sebab dialah yang kelak akan menjadi raja. Sepulangnya menunaikan ibadah haji, segeralah dinobatkan, karena setelah itu engkau dan juga anakmu tidak akan lama memerintah. Oleh karena itu, Muhammad Kapil besok yang akan menjadi raja dan yang akan mendapatkan wasiatnya Nabi." Daun itu digulung dan diikat pada keris yang kemudian melesat terbang ke angkasa. Keris itu terbang dengan cepat, cahayanya terang bagaikan bintang yang jatuh di tengah malam. Sesampainya di Banten, keris itu turun di istana Banten. Semua yang ada di dalam puri terkejut melihatnya. Mereka mengira bahwa ada bintang jatuh. Keris tersebut jatuh di hadapan Pangeran Sabakingking dengan penuh ketakjuban. Sunan Banten melihat keris yang jatuh di hadapannya itu. Dia mengetahui bahwa itu adalah keris Sang Hyang Naga milik ayahandanya, yaitu Sunan Gunung Jati. Segera surat itu dibacanya, yang isinya minta agar cucunya disuruh naik haji. Pangeran Sabah Kingking menyetujui keinginan wali Sunan Gunung Jati, ayahandanya, dan Sunan Banten pun segera membuat surat balasan. Surat balasan itu ditulis di atas kertas perak dan bertuliskan dengan tinta emas yang indah. Dan isi suratnya berbunyi, "Ayahanda, sang cucu akan hamba suruh menunaikan ibadah haji. Pesan akan ananda laksanakan." Setelah selesai ditulis, kemudian surat itu dibungkus dengan kesturi wulung dan ikatnya kembali pada keris itu. Sang keris pun segera terbang lagi ke angkasa bagaikan burung, dan tidak dikisahkan dalam perjalanannya keris itu telah tiba kembali ke Gunung Jati. Tibanya pada waktu tengah malam, ketika Simuhun melihat surat balasan yang ditulis dengan amat indah, lalu Sunan Gunung Jati berkata, "Inilah ciri dari kesombongan dan hati yang takabur. Seberapa lamanya kita dalam hidup ini dan akan berkuasa, pasti tidak akan selamanya. Lama kekuasaan keturunanku di Banten kelak tak akan lebih dari 9 keturunan." Setelah berkata demikian, Sunan Gunung Jati lalu merebahkan dirinya di tanah sambil melipat tangan di atas dadanya. Dia berbaring di tanah beralaskan daun rudamala dan berbantalkan batu. Kepalanya berada di arah timur sedangkan kakinya di arah barat, seperti layaknya tengah melakukan sholat. Ketika tiba waktunya makan sahur, Simuhun Sunan Gunung Jati meninggal dunia. Pada waktu itu Simuhun usianya genap 120 tahun. Sunan Kalijaga segera memberitahukan berita duka itu kepada seluruh sanak keluarga. Semua telah diberitahu bahwa Simuhun Sunan Gunung Jati telah meninggal di Gunung Kentaki. Sebagai pembawaan seorang wali utama, alam dunia ikut berduka cita atas kepergiannya. Dedaunan jatuh berguguran, hewan-hewan berbunyi saling bersahutan, air bergelora dan lautan menjerit bergemuruh bergantian dengan gempa yang bergetar dengan suara yang menakutkan.
alam dunia bagaikan akan roboh, batuan kerikil berlubuk dan terdengar suara beraneka macam. Tanah menjadi gembur dan seluruh isi hutan riuh berbunyi. Bergelegar suara gunung, bergema berkumandang di langit. Sang surya panas membara, semua yang ada di dunia bagaikan menangis. Tidak lama kemudian turun para malaikat dari langit ke atas gunung jati. Para malaikat itu kemudian membawa jenazah Sinuhun Sunan Gunung Jati. Setelah tersiar berita duka cita itu, para santri dan para sanak saudara semua menangis dengan sedihnya. Mereka bingung ketika mengetahui bahwa jenazah Sinuhun telah tiada. Para santana mantri semuanya pergi menuju ke Gunung Sembung. Yang pergi ke Gunung Jati hanyalah Sunan Kalijaga, Syekh Daktul Ka'bi dan Pangeran Makdum saja. Ketika mereka tiba di situ, jenazahnya sudah tidak ada. Yang tinggal tergeletak di tanah hanyalah Wang Qiang atau ikat pinggang dan jubah Sinuhun saja.